dengan transfer lunas, dan biasanya ada hadiah kaos untuk sobat pediler. Oke, terima kasih banyak sobat pediler. Mungkin belum saya bahas untuk harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Ayrton GM di channel Geser Sport Indonesia. Jagonya senapan angin. Oke sobat pediler, kali ini saya akan membahas untuk senapan PCP Marauder OD38 yang model seperti ini, yang warna kamuflase. Dan untuk popornya ini unik banget. Ada variasi di belakang sini untuk senderan pipi. Dan harus, sobat pediler harus tahu, untuk senapan ini itu untuk pengisiannya itu di sini ya. Kan yang kemarin tuh ada yang mini coupler, kalau ini pakai quick fill ya. Oke. Nanti kita akan bahas untuk speknya dan harganya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, share dan subscribe di channel Geser Sport Indonesia. Oke sobat pediler, kita akan bahas untuk spek terlebih dahulu dari senapan PCP Marauder OD38 Black Army. Untuk larasnya ini panjang 60 cm sobat pediler, serombongnya untuk OD-nya 22 dan bahan larasnya itu baja, yang pastinya sudah baja pilihan ya, untuk menjamin akurasi biar bagus. Dan untuk alurnya 12 dan untuk tabungnya OD38 dan untuk kapasitasnya di 3000 PSI ya. Di depan sudah ada manometer, mungkin sobat pediler nanti bisa melihat di manometer untuk konsumsi angin yang keluar, habis itu kapasitas angin yang ada di dalam tabung. Dan untuk chambernya kita ke belakang, chamber ini chamber tempel seperti sistem Marauder yang biasanya, tapi untuk ketebalannya lebih tebal yang ini. Dan untuk sistem pengisian mimis menggunakan magazine, bisa ditaruh sini ya. Untuk single shot juga bisa yang pastinya, dan setelan power ada di belakang sini. Dan senapan ini belum ada untuk safety trigger ya, sayangnya di situ. Untuk sistem pengisian sistem kokangnya ini menggunakan set lever seperti ini, berarti kokang samping. Dan yang saya bahas itu di sini, ini bisa ditarik diataskan atau dibawahkan menyesuaikan pipi sobat pediler dan bahu sobat pediler seperti ini, biar mudah untuk membidik target. Oh keren banget, nyaman banget sobat pediler, empuk kayunya. Dan untuk warnanya kamuflase, bisa digunakan di hutan biar lebih keren ya, seperti sniper handal. Oke. Dan senapan ini bisa untuk big game yang pastinya, untuk small game, medium, apalagi untuk berburu hewan tupai, biawak, babi hutan, habis itu burung yang lain-lain yang tidak dilindungi, pastinya itu bisa banget sobat pediler. Ya untuk cara pembelian sobat pediler bisa ke CS kami, nomor HP sudah dicantumkan di video ini. Untuk cara pembayaran bisa transfer lunas yang pertama, yang kedua bisa COD. Tapi untuk yang direkomendasikan atau yang saya rekomendasikan membayar dengan transfer lunas, karena apa, biaya ongkir lebih murah, transaksi lebih mudah, dan ada harga khusus pastinya buat sobat pediler yang mau bertransaksi dan transfer dengan transfer lunas, dan biasanya ada hadiah kaos untuk sobat pediler. Oke, terima kasih banyak sobat pediler. Mungkin belum saya bahas untuk harga. Untuk harga dari senapan ini itu full setnya dibanderol di harga 3.300. Itu full set sudah dapat teleskop dan kelengkapan yang lain. Untuk non full set di harga 2.900. Berarti sobat pediler, untuk membeli senapan ini itu full setnya di harga 3.300, untuk non full set di harga 2.900. Mungkin nanti untuk cara pembayaran sudah saya jelaskan di depan, dan untuk pembelian mungkin sekian ya sobat pediler. Dan bila ada salah kata saya mohon maaf, dan ikuti terus channel Geser Sport Indonesia biar sobat pediler nggak ketinggalan promo-promo dan konten-konten tentang senapan angin di channel Geser Sport Indonesia ini. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.